Ah, ini rekod kan ni? Tak ada rekod. Start rekod pukul 10 kan? On time. Yes. Mananya, kita on time dah ni. Ili tak pernah kontak kat IC dia eh? Kakak dia kat Johor? Dah, dah, dah ada masuk dah. Okay. Assalamualaikum, Puan Azhar. Ya, Waalaikumsalam. Ni Puan Azhar PIC eh? Ya, saya PIC. Okey, saya Dr. Zuliana dengan Dr. Ili sekarang ni. Ya. Okey, so sekarang kita tunggu pelajar masuk dulu lah eh. Ya, betul-betul. Sebab pelajarnya bukan daripada jabatan saya. Dia tak tak berapa clear dia Puan Azhar. Jabatan ya, bukan daripada jabatan saya. Oh, Puan Azhar jabatan lain. Ya, betul. Pelajar ni pelajar teknologi maklumat kan? Ya, betul. Semester 5. Okey. So, kita tunggu dululah.
Onaza. Yes, saya. So kita tunggu lagi sekejap eh. Itulah saya dah maklumkan melalui PIC Jabatan Teknologi Maklumat. Saya pun tak faham kenapa pelajar masih belum masuk. Okay, tak apa, tak apa. Kita bagi masa. Kita tunggu dalam 5 minit lagi ke? Boleh? Boleh, boleh. Okay. Terima kasih ya. Sama.
Puan Azhar, Ya, doktor. boleh kami mula? Nampak Ah, dah boleh. ada beberapa ni, lebih kurang 11 orang kan? Okey, sebentar. Ini kita. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Pertama sekali, terima kasihlah saya ucapkan kepada PIC Puan Azhar dan juga adik-adiklah daripada Politeknik Sultan Idris Shah kerana sudi memberi peluanglah kepada kami. Saya Dr. Zuriana, Dr. Ili dan ada juga Dr. Bakyah di sini sudi memberi peluang kepada kami untuk berkongsi kami daripada Fakulti Kejuruteraan Kelautan dan Informatik Universiti Malaysia Terengganu ya untuk berkongsi maklumat berkaitan dengan program Sarjana Muda bagi bidang Sains Komputer yang ditawarkan di fakulti kami lah. Okey. Saya rasa tanpa membuang masa saya menjemput Dr. Ilah untuk menerangkan mengenai lebih lanjut mengenai program-program Sarjana Muda yang dalam bidang sains komputer yang ditawarkan di fakulti kami iaitu Fakulti Kejuruteraan Kelautan dan Informatik ataupun secara ringkasnya FTKKI. Selamat datang sekali lagi kepada adik-adik semua. Okey, dalam untuk taklimat program sarjana muda bidang sains komputer. So, dipersilakan Dr. Ili. Terima kasih diucapkan kepada TS Dr. Zuriana binti Abu Bakar. Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada Puan Azhar, okey, pensyarah kejuruteraan awam di Politeknik Sultan Idris Shah. Selaku PIC dan juga adik-adik yang disayangi sekalian, saya difahamkan adik-adik yang join taklimat pagi ini adalah merupakan pelajar Diploma Teknologi Maklumat kan, semester 5. Okey, baik. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dahulu. Nama saya adalah Dr. Ili Amalina binti Ahmad Sabri. Okey, dan kalau adik-adik nak tahu, saya merupakan alumni Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dungun, Terengganu, juga dalam bidang Diploma Teknologi Maklumat. Okey, dan saya bergraduat pada tahun 2006. Okey, dan saya juga merupakan alumni Universiti Malaysia Terengganu, bergraduat Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Perisian pada tahun 2009 dan seterusnya menyambung pengajian di peringkat sarjana juga di Universiti Malaysia Terengganu dan bergraduat pada tahun 2014. Seterusnya saya juga menyambung pengajian di peringkat PhD juga di Universiti Malaysia Terengganu dan bergraduat pada tahun 2019. Jadi saya rasa saya adalah merupakan orang yang paling sesuai untuk berkongsi maklumat berkaitan kemasukan graduan diploma daripada Politeknik. Okey. Dan untuk masuk ke Universiti Malaysia Terengganu lah. Dan sekarang saya berkhidmat sebagai pensyarah sains komputer di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan juga Informatik. Okey. Dan program kita pada pagi ini adalah untuk berkongsi maklumat, okey, berkaitan program yang ditawarkan di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan juga Informatik iaitu FTKKI dan kita akan fokus kepada program sains komputer. Okey, program sains komputer. Sebelum itu, saya mohon adik-adik untuk mengimbas QR code ini untuk simpanan rekod kami. Okay.
Okey, ada masalah tak untuk scan QR code ni? So, nampak kita ada dalam 16 partisipan. Okey. 16 pelajar. Boleh ya? Boleh imbas QR code? Okey. Kalau tiada masalah, kita sambung. Okey. Okey, baik. So, okey. Sekarang ni, apabila kita menamatkan pengajian di peringkat diploma, apa langkah adik-adik setelah bergraduat nanti? Okey, itu yang pertama yang akan terlintas dalam fikiran kita lah. So, setiap manusia ada pilihan untuk mencorakkan masa hadapan. Okey, masa hadapan masing-masing. Dan mungkin ada di kalangan adik-adik yang berfikiran untuk terus bekerja. Mungkin ada juga yang ingin menamatkan zaman bujang. Dan juga mungkin ada di kalangan adik-adik ini ingin menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi. So, kalau adik-adik ada hasrat ataupun berminat untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, ini adalah peluang keemasanlah untuk adik-adik kerana kami ingin berkongsi sedikit maklumat berkaitan kursus sains komputer yang ditawarkan di FTKKI. Okey. Dan sebelum itu kita kenal dahulu, okey, kita kenal dahulu di manakah Universiti Malaysia Terengganu terletak. Okey. So, mungkin ada di antara adik-adik pernah mendengar nama UMT. Okey. Dan seperti yang adik-adik tahu, Universiti Malaysia Terengganu terletak di negeri Pantai Timur iaitu Terengganu Darul Iman. Okey. Dan kampus UMT sangat strategik kerana terletak di pesisir pantai. Berhampiran, sangat berhampiran dengan pantai dan fakulti kami terletak di lokasi yang paling strategik. Okey, kerana kedudukannya yang sangat hampir dengan pesisiran pantai. Okay. Dan pernah tak adik-adik ke pulau di negeri Terengganu ni? Kalau adik-adik tahu, negeri Terengganu terkenal dengan pulau-pulau yang cantik kan? Pulau Redang, Pulau Perhentian, Pulau Kapas. Dan adik-adik jangan terkejut kalau saya katakan yang Universiti Malaysia Terengganu sendiri mempunyai pulau persendirian iaitu Pulau Bidung. Okey. Ada pernah pelajar ataupun adik-adik pernah sampai ke Terengganu? Ada, ada. Pernah? Pernah sampai? Pernah. Pergi pulau mana? Tak ingat pulau mana dah. Pernah nampak UMT? Masa datang pernah nampak Terengganu. UMT? Tak nampak kot. Tahu tak kewujudan UMT sebenarnya? Ke tahu, tapi rasanya mungkin ada di antara adik-adik ni dia realise kewujudan Universiti Malaysia Terengganu cuma tak kenal secara mendalam kan, pernah dengar. So, Universiti Malaysia Terengganu terletak berhampiran dengan bersebelahan dengan Universiti Sultan Zainal Abidin ya. Okay. So, kita kalau kita tengok kedudukan UMT ni adalah sangat strategik kerana terletak berhampiran dengan pantai dan kita faham dan kita tahu yang niche area bagi Universiti Malaysia Terengganu adalah berkaitan dengan kelautan, maritim, okey. Baik, kita pergi kepada sejarah Universiti Malaysia Terengganu. Okey.
So sejarah Universiti Malaysia Terengganu ni bermula pada tahun 1979. Okey, bermula pada tahun 1979 sebagai sebuah pusat perikanan dan sains samudra UPM. Okey. Dan kemudian pada tahun 1996 ia dikenali sebagai Universiti Pertanian Malaysia Terengganu UPMT. Dan pada tahun 1999 UPMT telah dijenamakan semula, okey, kepada College University Terengganu. Rasanya Dr. Zuriana sempat ke mengajar ketika College University Terengganu ni? Ya, saya sempat mengajarlah ataupun lebih dikenali sebagai Kustang kalau orang Terengganu sebutlah. Kustang. Kebanyakan pensyarah kami yang masih ada sekarang ni adalah pensyarah yang mula berkhidmat rasanya daripada Universiti Pertanian Malaysia Terengganu pun dah ada kan, Dr. Zuriana? Ya, saya sebenarnya asal daripada inilah Universiti Pertanian Malaysia Terengganu, UPMT lagi. Betapa berpengalamannya pensyarah-pensyarah di sini. Dah berapa puluh tahun dah mengajar ni. Okey. Kemudian selepas KUT, okey, selepas 2 tahun berikutnya, KUT bertukar nama kepada KUSTEM. Dan seperti yang saya maklum sebentar tadi, saya merupakan alumni kan, alumni UMT. So saya masuk ke, saya mendaftar sebagai pelajar sarjana muda teknologi, sarjana muda kejuruteraan perisian, okey, dengan nama KUSTEM, belum lagi UMT. Tapi sempat bergraduat dengan nama Universiti Malaysia Terengganu. Okey. Dan sekarang ni nama UMT masih dikekalkan dan masih gah lah. Dan kita kenal kalau kita sebut Universiti Malaysia Terengganu, akhirnya dikenali dengan signature kelautan, maritime, perkapalan, yang related to kelautan lah. Okey. Apa kata kita saksikan sedikit video korporat mengenai Universiti Malaysia Terengganu supaya adik-adik lebih dapat mengenali, okey, di manakah Universiti Malaysia Terengganu dan apakah keistimewaannya.
Okey, baik. So, tadi kita dah saksikan video call Pak Universiti Malaysia Terengganu. Okey. Dan di Universiti Malaysia Terengganu, kita mempunyai 7 buah fakulti. Okey, yang pertama iaitu Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan juga Informatik, juga dikenali sebagai FTKKI. Okey, kita juga ada Fakulti Sains dan Sekitaran Marin, Fakulti Pengajian Maritim, Fakulti Perikanan dan Sains Makanan, Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial dan juga Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan, dan yang ketujuh adalah Asas Sistem. So, fakulti kami adalah Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan juga Informatik. Kenapa ianya dipanggil sebagai Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan juga Informatik? Kerana fakulti ini mengenai program-program berkaitan dengan kejuruteraan, okey, kelautan, okey, perkapalan dan juga teknologi komputer lah, okey. Okey, baik. So, di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan juga Informatik, kami menawarkan 9 program, okey, 9 program sarjana muda. Dan kalau kita tengok, adik-adik adalah Diploma Teknologi Maklumat. Jadi program yang bersesuaian dengan adik-adik adalah Sains Komputer lah. Dan kami di sini menawarkan 3 program Sains Komputer, iaitu Sains Komputer Kejuruteraan Perisian, okay, Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian. Yang kedua adalah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Informatik Maritim dengan Kepujian. Dan program yang paling baru adalah Sarjana Muda Sains Komputer, Komputeran Muda Alih dengan Kepujian. Jadi tempoh masa untuk 3 program Sains Komputer ini adalah 3 tahun setengah. Okey, 3 tahun setengah. Kalau adik-adik tengok, Sarjana Muda Sains Komputer dan juga Sarjana Muda Sains Komputer Kejuruteraan Perisian dan juga Sarjana Muda Sains Komputer dengan Informatik Maritim, adik-adik akan berada di universiti selama 3 tahun, okey, ataupun kita kata selama 6 semester. Okey. Semester yang terakhir adik-adik akan menjalani latihan industri. Berbeza dengan Sarjana Muda Sains Komputer Komputeran Muda Alih dengan Kepujian. Tempoh masa sama, tapi keunikan Sarjana Muda Sains Komputer Komputeran Muda Alih adalah ianya dalam mod 2U2I. Bila kita bercakap mengenai mod 2U2I ni, adik-adik perlu faham bahawa pelajar akan berada di universiti selama 2 tahun setengah, okey, ataupun kita kata selama 5 semester, dan 2 semester terakhir pelajar akan ditempatkan di industri, okey, untuk mempraktikkan ataupun kita nak enhance skill lah, okey, skill dalam computerization. Okay. Okay. Baik. Untuk kemasukan diploma dan setaraf, okey, bagi adik-adik ada syarat am yang perlu kita penuhi, okey. Syarat am kemasukan ke UMT bagi diploma adalah yang pertama adalah memiliki sijil pelajaran Malaysia dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia ataupun Bahasa Melayu dan lulus mata pelajaran sejarah mulai tahun 2013. Okey, kepujian Bahasa Malaysia, Bahasa Melayu kertas Julai juga diambil kira. Dan adik-adik memiliki kelulusan diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia. Maksudnya kata kalau adik-adik ni mendapat sijil diploma, okey, adik-adik layak untuk memohon masuk ke UMT. Biasanya kalau UMT ni dia punya pointer kita kira dalam 2.0 dah layak. Cumanya dia akan tengok trend lah. Okey, dia akan tengok trend semasa. Okey. Dan adik-adik juga perlu mendapat sekurang-kurangnya tahap 1. Okey, tahap 1 dalam Malaysian University English Test. Okey.
Pada zaman saya belajar dahulu di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, kami perlu mengambil inisiatif sendiri. Okay, kami perlu mengambil inisiatif sendiri untuk mengambil peperiksaan muat, okay, dan memohon untuk melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana muda. Tapi rasanya sekarang ni semua telah diatur oleh pihak pengurusan politeknik, betul? Betul ke tak? Adik-adik dah ada belum muat? Ada rasa nak sambung belajar ke tak ada? Ada. Ada. Ah, Taufik, macam mana? Ada rasa nak sambung belajar dekat UMT ke macam mana? Ada. Ada. Tak nak merantau ke? Merantau ke Terengganu? Itulah, Dr. saya Bak Ayah tu bukan orang sini tu. Tak pernah pergi? Tak pernah lagi. Kena datang lah. Datang Taufik. Naik drawbridge. Taufik asal mana? Selangor. Oh, Selangor. Okay. Taufik boleh kenal-kenal dahulu negeri Terengganu kan? Sebelum memohon. Okay. Kalau saya dulu, ketika zaman diploma dulu, saya dah set dalam kepala selepas tamat diploma nak buat apa. Kita mesti ada orang kata intention ataupun ada goal. Kita mesti set lah. Kita jangan biarkan apa ni masa berlalu macam tu je. Tak salah kalau adik-adik nak bekerja itu atas keperluan. Kan? Keperluan masing-masing. Kadang-kadang kita nak menyambung pengajian tapi kita rasa kita ada masalah kewangan ataupun kita ada keperluan lain yang perlu didahulukan, kan? Okey, cuma sekiranya adik-adik ada rasa untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, okey, ini adalah syaraan kemasukan ke Universiti Malaysia Terengganu. Okey. Dan rasanya kalau adik-adik ada CJ diploma, okey, tamat dan memperoleh CJ diploma dan juga telah mengambil peperiksaan Malaysia University English Test iaitu MUET, insyaAllah peluang adik-adik untuk menyambung pengajian ke UA ataupun Universiti Awam terbuka luas. Cuma mungkin kita akan tengok dari segi kesesuaian khusus. Okey, contohnya kalau kata sekarang adik-adik adalah diploma teknologi maklumat, kan? So kalau nak menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, kalau nak lebih orang kata lebih mudah, okey, lebih mudah sebab kita dah ada background ataupun kita dah ada ilmu, okey, ilmu asas berkaitan sains komputer ataupun teknologi maklumat. So kita masuk yang setara. Okey, kita masuk yang setara. Okey. So seperti yang saya maklumkan tadi, di FTKKI khususnya, okey, FTKKI khususnya, kalau kata adik berminat untuk menyambung pengajian dalam bidang program sains komputer, adik-adik perlu cari FTKKI lah, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan juga Informatik. So di FTKKI, kami menawarkan tiga program sains komputer. Okay. Yang pertama adalah Sarjana Muda Sains Komputer Kejuruteraan Perisian. So kalau adik-adik nak tahu, program ini adalah program yang paling kita kata paling paling senior lah, paling senior kat sini untuk sains komputer, paling legend. Kemudian barulah hadirnya Sarjana Muda Sains Komputer dengan Informatik Maritim. Okey. Dan yang paling terbaru adalah Sarjana Muda Sains Komputer, Komputer Muda Alih. So kita kenal dulu dengan Kejuruteraan Perisian. Okey. Apa itu program Sarjana Muda Sains Komputer Kejuruteraan Perisian? Okey.
Kursus ini adalah kursus yang kita kata paling mendapat tempat di hati pelajar ataupun calon yang ingin melanjutkan pengajian lah. So kalau setiap kali permohonan daripada calon-calon matrikulasi, calon-calon diploma, kursus ini memang paling, orang kata paling mendapat tempat. Okay. Dan sekiranya adik-adik mendapat tawaran, okay, mendapat tawaran ataupun berminat untuk melanjutkan pengajian dalam Sarjana Muda Sains Komputer Kejuruteraan Perisian, adik-adik akan diberi pendedahan tentang teori pembangunan dan aplikasi bagi sistem perisian. Bagaimana untuk membangunkan sesebuah perisian. Okay. Macam yang kita pernah belajar dalam Diploma Teknologi Maklumat kan. Zaman saya dahulu, saya ingat kita sebelum nak bangunkan sesebuah perisian, kita kena start dengan apa? Algoritma kan? Betul tak? Betul ke salah? Syazbina Raja? Boleh komen sikit? Betul ke salah? Sebelum kita nak buat programming, apa yang kita perlu buat? Ada apa, ada siapa-siapa yang nak komen? Tak ada. Senyap je. Okey. Okey, selain itu, pelajar juga akan belajar mengenai reka bentuk dan pembangunan sistem perisian. Okey, bagaimana untuk menguruskan sesebuah projek. Bagi pengurusan projek kan kita ada dari segi perancangan, implementasi, betul? Testing, validation, okey. Dan juga bagaimana dengan penyelenggaraan sistem, Internet of Things dan juga kepintaran buatan. So kita faham sekarang ni kepintaran buatan telah mendapat tempat jugalah. Okey, telah mendapat tempat di mengikut peredaran semasa sekarang lah. Okey. Okey. Keunikan dan keistimewaan kejuruteraan perisian. Keunikan dan keistimewaan kejuruteraan perisian adalah terletak kepada kursus itu sendiri. Okey, kursus itu menawarkan pendedahan kepada pelajar dari segi pengajaran teori dan juga teknikal yang seimbang, okey, dan juga peluang pekerjaan yang luas dalam bidang kejuruteraan perisian. So kalau kita tengok alumni kita sebelum ni rata-rata memang mendapat pekerjaan. Kalau yang tidak menyambung pengajian, mereka ditawarkan pekerjaan dan tiada masalah dari segi graduate employability, okey. Dan kita juga mempunyai tenaga pengajar yang berpengalaman dalam bidang teknologi maklumat. Untuk pengetahuan adik-adik, lebih kurang 96% daripada tenaga pengajar sains komputer adalah mereka mempunyai kelayakan PhD, kelayakan PhD dalam bidang kepakaran masing-masing lah, dalam bidang pelombongan data, sistem sokongan keputusan, apa lagi, kepintaran buatan dan sebagainya. Dan kami juga mempunyai kemudahan pembelajaran dan juga makmal yang mencukupi. So di sini kita ada makmal pengatur caraan, okay. Kita ada makmal rangkaian, kita ada bilik interaktif. InsyaAllah kalau adik-adik menyambut pengajian di sini, adik-adik tidak akan mendapat tidak akan orang kata mengalami kesukaran untuk menimba ilmu lah. Okey. Baik. Dari segi laluan kerjaya, okey, dari segi laluan kerjaya pelajar kejuruteraan perisian boleh menceburi kerjaya seperti pegawai teknologi maklumat, jurutera perisian, pentadbiran pangkalan data, okey, pentadbir pangkalan data, pentadbir sistem, pegawai operasi marine, penguji perisian, jurureka web. So kalau zaman saya dahulu, kebanyakan graduan kejuruteraan perisian
mereka bekerja sebagai pengatur cara, kan? Mereka bekerja sebagai pengatur cara. Dan saya tengok untuk keboleh pasaran pekerjaan sekarang, penguji perisian adalah sangat diperlukan. Nak-nak kalau musim COVID ni kan, musim COVID ni banyak application ataupun perisian yang dibangunkan. So, untuk memastikan sesebuah perisian itu berada di tahap yang orang kata apa ni, dari segi kita nak memastikan kualiti sesebuah perisian itu, peranan penguji perisian adalah sangat penting. So demand kepada pekerjaan penguji perisian adalah sangat luaslah. Okey. Dan kalau adik-adik nak tahu, kami juga menjemput pensyarah industri, okey, pensyarah daripada environment industry untuk berkongsi pengalaman dan juga pengetahuan mereka di peringkat industri supaya kita dapat manfaatkan bersama dan memastikan kita punya kurikulum pengajian adalah setara dengan teknologi semasa. Okey. Okey, ini adalah untuk kejuruteraan perisian. Okey. Dan sekiranya adik-adik belajar ataupun mengambil kursus ataupun program kejuruteraan perisian, okey, di antara teras pengkhususan yang adik-adik akan ambil adalah pembangunan aplikasi berasaskan web, okey, kejuruteraan keperluan perisian, pengurusan projek perisian, pengujian perisian, penjaminan kualiti perisian dan banyak lagi lah. So kalau adik-adik tengok, ianya adalah berkaitan dengan perisian. Dari seawal adik planning ataupun merancang untuk bagaimana membangunkan perisian, okey, proses ataupun implementasi kepada pembangunan perisian tersebut sehinggalah kepada pengujian perisian. Okey. Banyaklah. Okey, antara ini adalah antara teras pengkhususan yang akan dipelajari bagi program kejuruteraan perisian. Ada apa-apa nak tanya selingan? Ada apa-apa nak tanya berkaitan kejuruteraan perisian? Saya merupakan alumni Sarjana Muda Sains Komputer Kejuruteraan Perisian bagi tahun 2009. So itu adalah berkaitan dengan kejuruteraan perisian. So sekarang kita akan pergi kepada Sarjana Muda Sains Komputer dengan Informatik Maritim. Okey. Mesti adik-adik terfikir apa beza kejuruteraan perisian dan juga Informatik Maritim. Betul tak? Ada terfikir tak? Adakah Informatik Maritim ni hanya fokus kepada maritime ataupun bagaimana? Okey. So program sains komputer yang ditawarkan di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan juga Informatik, okey. Kita faham industri maritime ni merupakan sebuah industri global yang sering ataupun yang semakin mendapat tempat. Okey, semakin mendapat tempat dalam perkhidmatan untuk menjana sesebuah ekonomi untuk menjana ekonomi sesebuah negara. Okey. Jadi program ini dibangunkan bertujuan melahirkan graduan yang dilengkapkan dengan ilmu pengetahuan dan juga kemahiran asas sains komputer dan dirangkumi dengan maritime, okey, bagi memenuhi kehendak industri. Maksudnya para graduan akan dilengkapkan dengan asas sains komputer ataupun teori berkaitan sains komputer, kemudian kita gabungkan dengan elemen maritime, okey, supaya para graduan, okey, boleh mendapat tempat bukan sahaja dalam industri teknologi maklumat, juga boleh masuk ke dalam industri perkapalan ataupun shipping management, okey. Okey. Keunikan dan keistimewaannya dari segi peluang pekerjaan, kalau kita tengok peluang pekerjaan bagi kejuruteraan perisian, seperti yang saya maklum sebentar tadi, GE-nya adalah sangat tinggi. Okey, GE-nya adalah sangat tinggi dan kita kata keboleh pasaran
sangat sangat tinggilah, sangat luas peluang untuk bekerja setelah bergraduat. Okey. Kalau kita tengok kursus sains komputer dengan informatik maritim, dia ada keistimewaan dari segi elemen maritime, kan? Elemen maritim itu sendiri. So peluang pekerjaan yang luas dalam bidang sains komputer dan juga industri maritim. Okey, yang merangkumi bidang perkapalan dan juga pelabuhan. Maknanya adik-adik bukan sahaja boleh mencuburi industri sains komputer sahaja, malahan adik-adik boleh masuk ke dalam bidang perkapalan dan juga pelabuhan. Okey. Dan kami mempunyai tenaga pengajar yang berpengalaman dalam bidang sains komputer. Okey, seperti yang saya maklum tadi, peratus pensyarah yang mempunyai kelayakan dalam kepakaran masing-masing dalam bidang dalam persijilan PhD adalah sebanyak 96%. Okey. Dan kami juga mempunyai pensyarah yang mempunyai kepakaran dalam maritim. Okey. Dan kita mempunyai kemudahan pembelajaran dan juga makmal yang mencukupi. Pelajar juga diberi peluang, okey, ataupun akan mendapat peluang menjalani latihan industri di syarikat pembuatan kapal dan juga pelabuhan. So kalau dekat sini, dekat Terengganu, kita ada MSET, okey. Dan sebelum ni apabila kita pergi ke dalam sesebuah syarikat perkapalan, ya, sesebuah syarikat perkapalan dan juga pelabuhan, dan kita mendapat feedback yang sangat baik, okey, tentang pelajar informatik maritim lah. So mereka boleh adapt antara teori dan juga praktikal, okey, perkara berasaskan sains komputer dan juga elemen maritim. Okey. Sorry Dr. Ili, boleh saya mencelah? Okey. Untuk pengetahuan adik-adik lah, bagi program sarjana muda sains komputer informatik maritim ni, sebagaimana yang Dr. Ili maklumkan tadi, ia adalah gabungan ataupun kombinasi antara bidang sains komputer dan juga maritime. Jadi dari segi apa ni, kursus ataupun subjek, jadi ini adalah pembahagiannya adalah 50% kursus-kursus jana sarjana sains komputer, 50% kursus-kursus sains komputer dan 50% kursus maritime, maksudnya separuh-separuh. Tapi daripada pelajar-pelajar kami yang lepas, seperti mana yang diberitahu oleh Dr. Ili, boleh, maksudnya peluang pekerjaan tu lebih luas kerana boleh masuk, boleh bekerja dalam bidang sains komputer sebagai pegawai sistem maklumat ke, programmer ke, and so on, dan juga boleh involve dalam bidang perkapalan. Dan kebanyakan pelajar-pelajar informatik maritime ni, mereka akan pergi latihan industri di macam di pelabuhan-pelabuhan seperti Tanjung Pelepas, okay, Petronas, pengerang di Johor, di pelabuhan Port Klang, banyaklah peluang, okay. So itu sajalah dari saya setakat ini. Okay. Okey, ini adalah antara teras pengkhususan bagi program sains komputer dengan informatik maritim. Okey. So kalau adik-adik tengok kat sini, antara subjek yang bakal dipelajari oleh pelajar sarjana sains sarjana muda sains komputer dengan informatik maritim adalah berkaitan 50% adalah berkaitan dengan informatik maritim. Okey, maritime, seperti pemodelan dan simulasi, okey, teknologi perkapalan dan pelabuhan, apa lagi, asas pengurusan pelabuhan dan perkapalan. Dan kami mempunyai pengajar ataupun pensyarah yang mempunyai kepakaran dalam bidang pelabuhan dan juga perkapalan lah. Okey. Okey, baik. Tadi kita dah selesai dua program sains komputer, okey, iaitu yang pertama adalah kejuruteraan perisian dan juga yang kedua adalah sains komputer dengan informatik maritime, okey, ataupun sains komputer informatik maritim. Okey, sekarang kita pergi kepada program sains komputer yang ketiga, iaitu komputeran mudah alih. So komputeran mudah alih ini adalah satu kursus yang baru lagi di Universiti Malaysia Terengganu, okey.
Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan juga kemahiran yang diperlukan bagi membangunkan aplikasi mudah alih dan juga web. So kita faham sekarang ni keperluan untuk membangunkan sesebuah perisian berdasarkan application, okay, mobile apps adalah sangat tinggi. So program ini dapat meningkatkan prospek dan juga laluan kerjaya graduan merusi fungsi pekerjaan baru dalam landscape ICT berikutan peralihan kepada teknologi mudah alih dan juga IR 4.0 lah. So kita nak menyediakan ataupun melahirkan graduan yang memenuhi kehendak industri, okay. Dan kalau adik-adik tengok dekat sini, keunikan dan keistimewaan bagi program ini adalah kurikulum yang dibangunkan adalah berasaskan piawaian industri dan juga piawaian ACM, bidang komputeran. Dan keunikan program ini adalah mod pengajiannya adalah 2U2I. So kalau sebentar tadi saya ada maklumkan yang program pengajian 2U2I itu maksudnya pelajar akan berada di universiti selama 2 tahun setengah ataupun 5 semester, okay. Dan setahun pelajar akan ditempatkan di industri, okay. Setahun pelajar akan ditempatkan di industri berbeza dengan pelajar kejuruteraan perisian dan juga informatik maritim. Mereka hanya akan berada di industri selama 6 bulan sahaja ataupun 1 semester. Okey, tapi kalau bagi pelajar komputeran mudah alih, mereka akan berada di industri selama setahun. Okey, kenapa setahun? Kerana kami ingin menyediakan pelajar dengan latihan dan juga pengalaman bekerja di industri secara alam nyata lah. Okey, dan pelajar-pelajar KMA ni, komputeran mudah alih, sangat special sebenarnya. Sangat special kerana mereka disediakan persijilan CPRE, CTFL dan juga CompTIA. Kalau adik-adik cuba explore lah, kalau adik-adik cuba explore, persijilan profesional ini adalah sangat mahal. Okey, sangat mahal. Tapi sekiranya adik-adik berdaftar dengan Universiti Malaysia Terengganu, okay, mendaftar sebagai pelajar sains komputer komputeran mudah alih, adik-adik akan bergraduat bersama dengan persijilan profesional CPRE, CTFL dan juga CompTIA lah. Okay, tidak perlu mengeluarkan fee yang lain. Okay, kalau pelajar kejuruteraan perisian dan juga pelajar informatik maritim, kalau mereka berminat untuk mengambil persijilan profesional, mereka perlu membayar yuran berasingan. Tapi bagi pelajar sarjana muda sains komputer komputer mudah alih, mereka telah disediakan persijilan CPRE, CTFL dan juga CompTIA ni lah. Okay, so ini adalah speciality kepada KMA punya student. Eh? Okay. So ini adalah antara laluan kerjaya bagi komputer mudah alih. Okay. So, kalau adik-adik tengok dari segi pembangun pengaturcaraan kan, okay, dan semestinya fokus kepada mobile apps lah. Okay. Okay, ini adalah antara teras pengkhususan bagi komputer mudah alih. Antaranya adalah pengaturcaraan front end, okay. Pembangunan aplikasi mudah alih berasaskan kerangka, sebab kita tahu bila kita belajar sekarang ni dah banyak framework kan, betul tak? Kalau dulu, kalau adik-adik belajar, saya tak sure syllabus di politeknik sekarang macam mana. Kalau zaman saya dulu, kita akan belajar C++, kita akan belajar C, kita akan belajar Java programming, kita akan belajar Visual Basic, kan? Okay? So kalau dulu kita perlu membuat setiap satu method dalam pengaturcaraan tersebut. Tapi kalau kita tengok keadaan sekarang, teknologi dah semakin baik dan kebanyakannya direka dengan menggunakan framework kan. So pelajar hanya perlu mengambil framework tu, apply je. Katakan nak guna method ke apa, just call the method and then
benda tu dah dah ada dalam program tersebut. Okey. Seterusnya, kalau tadi saya maklumkan yang pelajar komputer muda Ali ini akan berada di di industri selama setahun. Okey. So, apa yang adik-adik ini akan buat di industri selama setahun? Okey, antara yang subjek yang akan adik-adik pelajari di industri selama setahun adalah empat subjek, okey, iaitu pengurusan projek industri, okey, pembangunan projek industri, pengurusan projek industri bersepadu dan juga pembangunan projek industri bersepadu. Jadi jam kredit dekat sini lebih kurang saya rasa dalam setiap satu dan 8 jam kredit lah. Okey, 8 jam kredit. Okey. Okey, ini adalah antara wajah-wajah ceria, okey, pelajar sains komputer di FTKKI. Okey, mereka menjalani latihan industri di pelbagai sektor, okey, ada yang menjalani latihan industri di sektor swasta, ada yang menjalani latihan industri di sektor kerajaan. Dan okey, mungkin adik-adik tertanya-tanya, kalau kata pelajar KMA kan, Komputeran Muda Alif, bagaimana mereka akan mendapat tempat di latihan industri? Sebab setahun kan, adakah syarikat yang nak menerima? Nak menerima pelajar untuk diselia selama setahun. So yang itu jangan bimbang, insyaAllah kami di pengurusan FTKKI akan bantu untuk mencari penempatan bagi pelajar-pelajar menjalani latihan industri. Dan kalau adik-adik nak tahu, kuota untuk untuk apa kita kata Komputeran Muda Alif ni sangat special lah, sangat special sebab bukan mudah untuk menempatkan pelajar-pelajar latihan industri selama setahun. So kalau adik-adik mendapat peluang untuk menyambung pengajian di dalam bidang Komputeran Muda Alif, itu memang kita kata peluang keemasan lah untuk adik-adik ya. Okay. Baik. Okay. Setelah menjalani latihan industri, okay, setelah menjalani latihan industri, kita tahu apa ni, mungkin kita akan terfikir bagaimana kita nak mencari pekerjaan selepas itu. Kalau adik-adik nak tahu, pelajar-pelajar kami telah kebanyakannya telah ditawarkan pekerjaan ketika masih menjalani latihan industri. Sebenarnya kalau zaman saya dahululah, ketika saya menyambung pengajian sarjana muda kejuruteraan perisian, okey, zaman saya dahulu latihan industri ditempatkan di tengah-tengah semester. Jadi ketika itu isu yang timbul adalah syarikat ni dia sangat berminat untuk mengambil pelajar. Dan ada syarikat yang sanggup menunggu sehingga pelajar tersebut tamat, kemudian menawarkan pekerjaan kepada pelajar tersebut. Okey, jadi dari situ berlaku sedikit perubahan lah, dan mengikut kurikulum kita dah ubah, latihan industri akan dijalani oleh pelajar pada semester akhir, iaitu semester yang ke 7, supaya apabila pelajar menjalani latihan industri dan juga ditawarkan pekerjaan, okey, mereka boleh terus berkhidmat dengan syarikat tersebutlah. Dan kebanyakan pelajar kami memang mendapat tawaran, okey, seusai tamat latihan industri. Okey. Dan bagi laluan kerjaya, kalau kita kata kita ambil sebagai seorang pelajar sains komputer, adakah kita akan bekerja dalam bidang teknikal sahaja ataupun mungkinkah kita akan masuk ke dalam bidang pengurusan? Okey, saya share sedikit maklumat kat sini. Okey, untuk laluan kerjaya, sebagai seorang pelajar kita ataupun sebagai seorang graduan, kita mungkin mempunyai pilihan sama ada akan bergerak kepada arah teknikal,
pengurusan akademik dan juga keusahawanan. Dan ini terbukti dengan alumni kita, ada yang bekerja dalam bidang teknikal iaitu sebagai pengatur cara, pegawai teknologi maklumat, okay, perkara-perkara yang berkaitan dengan teknikal lah. Dan ada juga yang masuk ke dalam bidang pengurusan, okay, berkhidmat sebagai pegawai tadbir dan juga diplomatik, okay. Dan ada juga alumni yang berkhidmat dalam bidang akademik, okay, berkhidmat sebagai pensyarah seperti saya sendiri. Okay, saya berkhidmat sebagai pensyarah di Universiti Malaysia Terengganu, dan ada juga rakan pensyarah, rakan peraduan saya, okay, yang berkhidmat di Universiti Sains Malaysia sebagai pensyarah, dan ada juga rakan-rakan graduan yang berkhidmat sebagai guru. So kita boleh pergi kepada banyak platform lah. Okay, laluan kerjaya kita adalah sangat luas dan sangat terbuka. Yang penting kita punya kita ada knowledge, okay? Kita ada knowledge berkaitan sains komputer dan kita boleh apply ke mana-mana bidang sahaja. Okay? Ada juga alumni kita yang terlibat sebagai usahawan. Okay? Mereka terlibat dalam keusahawanan dan ada yang ramai yang membuka perniagaan sendiri berkaitan sains komputer. Okay? Berkaitan, ada juga yang membuka perniagaan, pusat jagaan kanak-kanak, okay. Ianya adalah variety lah. So kalau adik-adik mengambil program sains komputer ni, okay, dari segi peluang pekerjaan, insyaAllah memang tiada masalah. Okay, ini adalah antara contoh alumni pelajar kita, okay, yang berkhidmat. Kalau adik-adik tengok, ini adalah Cik Ridwan, Cik Ridwan, Cik Zulkifli dan juga Tia. Okay. Mereka masing-masing berkhidmat dalam bidang yang berbeza. Ada yang pergi kepada bidang teknikal, ada yang pergi kepada bidang pengurusan sebagainya. Okay. Okay. Ini adalah antara alumni kita yang telah mendapat pekerjaan lah. Okay. Mereka berkhidmat di pelbagai sektor swasta dan juga kerajaan. Eh? Okay, ada yang bekerja dengan Intel, ada yang menjadi graphic designer. Okay. Okay. So saya rasa kita saksikan video sekejap. Okay. Sekejap, saya share video. Thank you.
Okay, so tadi kita dah tengok video berkaitan dengan program sains komputer. Okay, dan untuk makluman adik-adik, program sains komputer di FTKKI adalah telah mendapat accreditation daripada MQA dan juga MBOT lah. Okay. Dan kebolehpasaran graduan bagi sains komputer adalah sangat tinggi dan merupakan penyumbang terbesar bagi GE fakulti. Ya. So kalau kita tengok kebolehpasaran GE FTKK adalah sebanyak 81.5% dan fokus kepada kejuruteraan perisian sendiri adalah sangat tinggi, iaitu 90 lebih lah. Okay. Okay. Untuk flagship program UMT, okay, kita mempunyai program survival laut dan juga penghayatan warisan merupakan program khusus untuk semua pelajar UMT. Maknanya kalau adik-adik menjadi pelajar Universiti Malaysia Terengganu, okay, kalau ikut sebelum ni memang pada tahun pertama adik-adik akan menyertai ataupun mengambil program survival laut dan juga penghayatan warisan. Okey. Dan program survival laut ini akan diadakan ataupun pelajar-pelajar UMT akan dibawa ke Pulau Bidung. Okey. Akan dibawa ke Pulau Bidung untuk menghayati sendiri keindahan alam di Pulau Bidung itu. Dan kita saksikan sekali lagi video berkaitan survival laut.
Okey, macam mana adik-adik tengok tadi? Rasa, ada rasa tak nak join Universiti Malaysia Terengganu ni? Tak ada rasa nak pergi Pulau Bidung? Macam mana? Apa perasaan adik lepas tengok video? Pulau Bidung ni dia sangat sangat cantik lah, sangat cantik. Dan sejarah Pulau Bidung ni sebenarnya bermula daripada masih ada apa ni, peninggalan sejarah migrasi daripada apa ni, orang Vietnam kan kat tu, Dr. Suriana. Ya. Ini memang menariklah, dan juga ada taman koral lah. Okey. So untuk program survival laut ni, banyak aktiviti yang boleh dijalankan di sana. Antaranya kita ada water confident, okey. Kita ada program kayak, dan di sini kebiasaannya pelajar tahun 1 memang akan dibawa dahulu, okey, untuk melengkapkan kurikulum bagi program survival laut. Dan banyak juga aktiviti, contohnya kalau kita kalau pihak Universiti Malaysia Terengganu menganjurkan sesebuah conference, okey, kita akan menganjurkan lawatan ke Pulau Bidung, membawa tetamu, okey, ke Pulau Bidung untuk menikmati keindahan laut, okey, coral, dan dia punya view memang sangat cantik lah. Dan di Universiti Malaysia Terengganu sendiri, kami mempunyai beberapa bot laju lah kan, bot laju yang boleh membawa pelajar ataupun tetamulah, petugas-petugas lah. Sebab kita, saya pernah sebenarnya join survival laut ni mengiringi para pelajar lah. Memang sangat-sangat menarik program ni. Cuma sekarang ni due to pandemic COVID-19 ni, survival laut diberhentikan lah sementara. InsyaAllah bila dah reda nanti akan mulakan balik lah survival laut ni pergi ke Pulau Bidung. Okay. Okey, dan di Universiti Malaysia Terengganu juga, kita mempunyai badan uniform UMT, okay? Badan beruniform, dan pelajar berpeluang untuk menyertai badan beruniform, contohnya seperti kadet polis, kadet GPA, kan? Apa lagi? Palapis, dan pelajar-pelajar berpeluanglah kalau kata berminat untuk menyertai badan beruniform. So anda masih boleh meneruskan minat anda dan menyertai badan beruniform di UMT. Okay. Dan di fakulti kami, kita ada mempunyai beberapa kelab akademik pelajar. Okay. Contohnya seperti Prisma, Mafis, MTech dan juga Comtech. Dan bagi program sains komputer, kelab pelajar bagi program sains komputer adalah Comtech. Maknanya kalau adik-adik berpeluang mendaftar sebagai pelajar sarjana muda sains komputer, secara automatiknya adik-adik akan menjadi ahli Comtech. So apabila menjadi ahli Comtech ni, banyak aktiviti yang diadakan, okey, diadakan, contohnya seperti aktiviti kesukanan, aktiviti bersama komuniti dan sebagainya lah. Ya. Yeah. Okey, selain itu pelajar juga boleh melaksanakan ataupun melakukan aktiviti bersama komuniti setempat, dan kita akan bawa pelajar melawat ke tempat-tempat ataupun syarikat-syarikat industri, okey, bagi meluaskan pengalaman ataupun untuk belajar perkara yang baru. Okey, dan supaya kita dapat seiring dengan teknologi dan juga peredaran semasa lah. Okey. Dan ini kalau adik-adik tengok, ini adalah stesen pendidikan UMT Pulau Bidung. Okey.
Kalau adik-adik berpeluang, okey, berpeluang mendaftar sebagai pelajar UMT, insya-Allah adik-adik memang akan dibawa ke Pulau Bidung. Okey, sebab ini adalah salah satu program wajib bagi pelajar Universiti Malaysia Terengganu dan tidak ada seorang pelajar pun terkecuali. Cuma sekarang ni dia jadi apa ni Dr. Zulana? Due to pandemic kan, due kerana to pandemic COVID ni lah, jadi diberhentikan sementara lah. Okay. Dan kita ganti kalau... dengan program lain untuk survival laut ni. InsyaAllah bila COVID dah nanti akan sambung semula lah survival laut di Pulau Bidung. Okey, dan saya sendiri sebagai pelajar Universiti Malaysia Terengganu sebelum ni berpeluang ke Pulau Bidung sebanyak saya rasa beberapa kalilah, beberapa kali. Okey. Dan kami berpeluang untuk melihat keindahan dan juga kita dapat tengok penyu. Kalau kita tahu penyu sekarang dah semakin pupus kan. Tapi penyu masih mendarat di di Pulau Bidung. Okey. Okey. Dan kita juga di Universiti Malaysia Terengganu mempunyai stesen penyelidikan cagar hutan Pulau Redang. Okey, di Pulau Redang Terengganu. So ini adalah projek Citru, iaitu projek untuk pemuliharaan penyu UMT. Kalau kita tengok sekarang ni saya rasa dah kurang lah, dah kurang penjualan telur penyu kan. Kalau dulu sangat berleluasa. So untuk pemuliharaan penyu UMT, okey, untuk pemuliharaan penyu, so kita mewujudkan satu program ataupun satu projek bagi memelihara penyu, okey, supaya tidak pupus. Dan kalau adik-adik nak tahu, pihak Citru membuka peluang kepada orang awam untuk menjadi sukarelawan dan sedikit sagu hati disediakanlah. Okey, bagi para sukarelawan yang berminat untuk menyertai ataupun mengambil peluang bekerjasama ataupun terlibat dalam program pemuliharaan penyu ini sebagai sukarelawan. Okey. Dan offer itu masih dibuka kalau tak salah saya. Okey, dan sukarelawan rasanya mereka perlu spend dalam masa 7 hari. Okey, 7 hari di Pulau Redang, okey, sambil menikmati keindahan laut sambil berbakti kepada alam. Yeah. Betul tu Dr. Ini sangat menarik di cagar hutan ini. Saya pernah juga sampailah. Kalau sangat ada yang berminat boleh PM kami selepas ni. Sebab dan sagu hati sangat lumayan sebenarnya. Dia boleh jadi volunteer. Kalau berapa kena bagi, kena PM lah kan Dr. Zuriana. Betul. Dia boleh jadi volunteer lah di cagar hutan ni. Okay. Di samping menikmati alam semula jadi, boleh juga belajar macam mana kehidupan penyu dan semua itulah. Okay. Kemudian kita juga mempunyai pusat penyelidikan UMT di Tasik Kenyir. Okay. Dan di Tasik Kenyir ini kita mempunyai bangunan kompleks penyelidikan dan makma bergerak di Tasik Kenyir. Kalau adik-adik tengok sebentar tadi dalam video korporat UMT tu, kita nampak ada sebuah sebuah kapal yang bergerak. Kapal tu sebenarnya dinamakan sebagai Discovery Kenyir Mobile Laboratory. Okey. Ianya bertindak sebagai makma bergeraklah untuk penyelidikan di apa ni Tasik Kenyir. Dan kita tahu Universiti Malaysia Terengganu terkenal dengan niche area maritime. So ini adalah salah sebuah kapal, okey, yang diberi nama sebagai RV Discovery, okey. Dan RV Discovery ini digunakan untuk tujuan-tujuan penyelidikan dan juga aktiviti ataupun kegiatan rasmi lah. Dan kalau kata adik-adik berminat berminat untuk naik kapal ni, kena jadi sebahagian daripada kami lah. Baru berpeluang untuk bertemu dengan satu-satunya kapal penyelidikan yang dipunyai oleh Universiti Awam. Okay. Dan kapal ini pernah mengelilingi Laut Cina Selatan ni sehingga ke Pulau Langkawi.
kalau ada adik pernah ingat, ada satu berita sebelum ni, okey, RV Discovery pernah sampai ke Langkawi, ya. Okey, dan kita juga mempunyai pusat pelayaran UMT. Dan pusat pelayaran UMT ini baru ditubuhkan sebenarnya, baru ditubuhkan secara rasmi pada Ogos 2019. So, siapa-siapa yang berminat untuk menyertai aktiviti pelayaran, bolehlah, boleh join pusat latihan pelayaran UMT. Dan ianya adalah salah satu aktiviti yang sangat menariklah. Tapi kalau yang mabuk tu, ha, kena siap persiapkan diri sendiri dululah. Kan mabuk atas laut ni. Okey, dari segi kemudahan asrama, okey, bagi pelajar tahun 1, kebiasaannya pelajar tahun 1 akan ditempatkan di asrama lah, dan kita mempunyai kemudahan asrama yang cukup lengkap, yang sangat baik. Okey, dan kita ada Dr. Bakya sebenarnya adalah salah seorang fellow asrama sebelum ni. So kalau ada apa-apa nak tanya berkaitan kolej kediaman, boleh tanya selepas ni lah. Okay. Dan ada yang tanya kalau kata tak boleh bawa kenderaan kan, tak boleh bawa kenderaan, bagaimana nak bergerak ke universiti tu, ke kampus. Sebenarnya kita punya laluan kolej kediaman ni kita ada laluan terdekat ke fakulti. Okey, melalui jalan belakang. Jalan tu sangat indah, sangat orang kata kalau dekat sini kita panggil jalan biawak lah, jalan biawak. Dan fakulti kita adalah paling dekat dengan pesisiran pantai. Okey, paling dekat pesisiran pantai dan juga paling dekat dengan asrama. So tiada masalah untuk pelajar pergi ke kampus ataupun fakulti sekiranya tidak mempunyai kenderaan. Okey, hanya boleh, orang kata kalau tak ada kenderaan pun tak apa, boleh berbasikal, boleh berjalan kaki, tak jauh pun, dekat je. Okey. Okey, selain itu kita juga mempunyai kemudahan universiti seperti kolam renang. Dan kolam renang, pusat kolam renang ni juga dibuka kepada orang awam. Okey, juga dibuka kepada orang awam. Dan kita juga mempunyai bilik interaktif. Okey, bilik interaktif yang mempunyai kemudahan kemudahan seperti glassboard. Okey. Dan apa lagi? Kita juga mempunyai padang lawn balls. Okey, sekiranya adik-adik berminat untuk bermain bowling padang. Dan kita juga mempunyai kemudahan pusat kesihatan. Okey, pusat kesihatan universiti. Okey, sekiranya adik-adik memerlukan rawatan. Okey, rawatan, kita mempunyai kemudahan pusat kesihatan universiti. Okey, yang terletak berdekatan sahaja dengan asrama. Okey, terletak berdekatan sahaja dengan asrama. Okey, ini adalah untuk kemudahan universiti. Okey, tentu adik-adik selepas dah dengar semua maklumat berkaitan kursus, okey, berkaitan program, tentu adik-adik tertanya berapa kadar yuran yang ditetapkan untuk pelajar bagi program sains komputer. So untuk program sains komputer kejuruteraan perisian dengan kepujian dan juga sains komputer dengan informatik maritim, yuran bagi per semester adalah sebanyak RM980. Okey, RM980. Dan bagi sarjana muda sains komputer, komputeran muda alih, yuran pengajian bagi per semester adalah RM1,180. So kalau adik-adik tertanya-tanya kenapa kadar yuran bagi komputeran muda alih adalah lebih tinggi berbanding dengan kejuruteraan perisian dan juga sains komputer dengan informatik maritim, ianya adalah kerana bench fees tu termasuk dengan persijilan profesional. Okey, yang saya mention sebentar tadi. So tapi kalau adik-adik kira baliklah, kalau adik-adik kira balik buat calculation, okey, untuk mengambil certification professional itu bagi setiap CJ tu dah memakan jumlah yang
tinggi sebenarnya. Okey, berbanding satu sijil tu lebih kurang 3 hingga 5000 kalau di luar. 3 hingga 5000 bagi satu certification. So untuk school fees ini adalah sangat rendah lah. Okey, sangat rendah bagi pelajar komputer muda alih. Okey. Okey, bagi pembiayaan pelajaran pula, kita ada pembiayaan pelajaran PTPTN, JPA dan juga MARA. Dan saya sendiri adalah, seperti yang saya maklum sebentar tadi, saya adalah alumni pelajar UMT. So ketika degree, saya mendapat tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam. Okey, daripada semester 1 sampai semester 6. Dan ketika menyambung pengajian di peringkat sarjana pula, saya mendapat tajaan daripada tajaan pembiayaan daripada MOSPI. So kalau kata dari segi pembiayaan pelajaran untuk pelajar UMT memang tiada masalah. Okey, memang tiada masalah. Dan kalau adik-adik berminat, okey, berminat untuk mendapat tajaan beasiswa, okey, adik-adik perlu cemerlanglah, perlu cemerlang dalam pengajian, okey, semester 1. Kemudian adik-adik boleh mohon, okey, boleh mohon untuk tajaan beasiswa, okey. Dan kalau kata ada sebarang pertanyaan berkaitan pembiayaan pelajaran, adik-adik boleh rujuk kepada kami, okey, Dr. Zuriana dan juga saya dan juga pihak akademik, okey, pihak akademik. InsyaAllah kami akan bantu dari segi pembiayaan pelajaran. Okey, so setelah mendengar celoteh daripada saya dan Dr. Zuriana, apa pandangan adik-adik? Ada rasa tak nak join ataupun ada rasa tak nak menyambung pengajian ke peringkat pengajian yang lebih tinggi ataupun adik-adik rasa kena datang ni, kena join Universiti Malaysia Terengganu, khususnya FTKKI. So sekiranya adik-adik berminat, okey, untuk melanjutkan pengajian, jom bina masa depan anda di Universiti Malaysia Terengganu, khususnya di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan juga Informatik Maritim. Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan juga Informatik. Dan kami di FTKKI menawarkan 3 program sains komputer, iaitu kejuruteraan perisian, sains komputer dengan informatik maritim dan juga komputeran muda alih. So sekiranya adik-adik berminat, adik-adik boleh melayari laman web kami, iaitu di ftkki.umt.edu.my. Okey, dan kami juga mempunyai Instagram, iaitu official FTKKI. Dan juga Facebook, Facebook iaitu Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan juga Informatik. So setakat itu sahaja sedikit perkongsian daripada saya. Okey, saya serahkan kembali kepada Dr. Zuriana. Terima kasih Dr. Ili atas perkongsian yang saya rasa sangat detail lah. Okey, dan saya bukalah kepada adik-adik sekiranya ada apa-apa nak tanya, tak semestinya berkaitan dengan program ni saja, apa-apalah yang terlintas di hati nak tanya, boleh tanya, insya-Allah kami cuba jawab sebaik yang mungkinlah. Jangan segan-segan nak tanya, sebenarnya dekat dalam ni untuk saya lah, bagi saya dah macam anak-anak saya dah sebenarnya. Sebab anak-anak saya pun ada yang dah baru saja menyambung degree. Okay, so boleh tanya je apa-apa soalan. Kalau tak nak cakap, boleh type dekat chat. Adik-adik sambil-sambil nak tanya soalan, boleh scan ataupun imbas QR code ni untuk rekod simpanan kami. So boleh tanya apa-apa sahaja yang adik-adik rasa macam nak tahu ataupun perlukan maklumat ataupun rasa nak tanya makanan dekat Terengganu ni macam mana, harganya murah ke tidak, apa lagi keunikan di negeri Terengganu. Kita ada drawbridge kan, kalau adik-adik datang Terengganu kita ada makanan yang signature lah, contohnya seperti nasi dagang, nasi kerabu. Kebiasaannya kalau
alumni-alumni kami ni yang dah balik kampung nanti, mereka pasti akan kembali ke Terengganu untuk menikmati makanan-makanan apa ni, signature Terengganu lah. Dan kalau adik-adik kenal, apa lagi? Ikan celup tepung, ICT, kan? Warung Pok Nong. Banyaklah, banyak makanan yang sedap-sedap di Terengganu. Okay. Dr. Ili, ada soalan di chat tu berkaitan dengan asrama. Kenapa saya tak nampak eh? Saya tengok balik. Saya boleh baca, Bu. Pelajar tahun satu saja ke diberikan asrama? Okey. Untuk tinggal di asrama, okey. Dr. Bayah ada ke bersama saya? Saya ada. Okey. Saya minta Dr. Bayah jawab boleh? Okey, boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, untuk jawab persoalan ini, pelajar tahun 1 diwajibkan duduk di asrama lah, kecuali rumah dia sebelah UMT. Jadi kalau rumah dia sebelah UMT, tak ada masalah lah. Kami, maksudnya pihak kolej kediaman boleh membenarkan dia duduk di rumah lah. Tapi kalau anda berada di luar kawasan Terengganu, jadi anda perlu duduk di dengan asrama lah untuk tahun pertama. Bagi tahun kedua, tahun ketiga ataupun tahun keempat, sekiranya program anda 4 tahun nanti, anda perlu menjadi seorang yang aktif lah untuk memohon di asrama. Okay, aktif ni di sini kami menggunakan sistem merit. Sistem merit my star. Jadi siapa kumpul paling banyak merit tu makin tinggilah peluangnya berada di dalam asrama. Tapi kena memohonlah asrama dan dia mengira merit tersebutlah. Okey, dan setiap orang akan bersainglah sesama sendiri. Okey. Tu untuk asrama lah. Saya rasa jelaslah kot. Jadi kalau tahun kedua, tahun ketiga duduk di luar pun tak ada masalah lah. Okay. Ni saya ada soalan dekat chat juga, Dr. Ili. Assalamualaikum, boleh saya bertanya apa pandangan ahli panel dengan idea graduan wanita yang menceburi bidang kejuruteraan lebih suka mendapat pekerjaan berbanding graduan lelaki? Dr. Ili nak jawab ke? Oh, boleh saya jawab? Okay. Siapa ni? Amanina ke? Okay. Macam ni. Untuk program sains komputer ni adalah dalam bidang teknologi maklumat. Bukan bidang kejuruteraan yang pure engineering tu. Okay, ini bidang kejuruteraan teknologi maklumat. Okay, sekarang ni tidak ada masalah untuk graduan pelajar perempuan dari bidang teknologi maklumat untuk mendapatkan pekerjaan sama je dengan graduan lelaki. Okay, itu saya punya pandangan lah daripada pengalaman pelajar-pelajar, bekas-bekas pelajar lah yang telah bergraduat. Okay, kerana sekarang ni pekerjaan dalam bidang teknologi maklumat masih lagi demanding walaupun dunia dilanda COVID, tapi lagi demanding ada sebab kita perlukan teknologi sekarang. Macam sekarang ni kan, kita dah meeting secara WebEx online, perlukan teknologi internet. Okay, jadi insyaAllah peluang pekerjaan tu tak ada diskriminasi lah antara lelaki dan perempuan. Okay, itulah pandangan saya. Dr. Ili, ada apa-apa nak tambah berkaitan Dato perkara ni? Bagi pandangan saya lah, sekarang ni dah tak ada diskriminasi dari segi peluang pekerjaan antara wanita dan juga lelaki. Masing-masing saling orang kata hebat sebenarnya. Okay? Kita bukan tengok kepada jantina sekarang ni, kita tengok kepada skill, kemahiran yang dipunyai oleh individu tersebutlah. Okey.
Dan mungkin ada lagi, mungkin ada di kalangan pelajar kan nak tahu berapa harga apa ni penginapan di Kolej Kediaman. Dr. Baaya boleh komen tak? Ulang soalan, Dr. Lee. Okey, di Kolej Kediaman kan kita ada banyak banyak jenis bilik kan. So kalau boleh dikongsikan kemudahan bilik yang disediakan kepada pelajar dan juga range harga. Okey, so dekat UMT ni kita ada tiga jenis bilik, iaitu bilik empat orang, bilik tiga orang, bilik dua orang. Okey, kita tak ada bilik perseorangan lah untuk sementara waktu ni. Okey, kita ada bilik range harga untuk bilik empat orang hanya RM395. Untuk bilik tiga orang dalam RM495. Dan untuk bilik dua orang RM595. Okey, itu untuk yang berbeza lah. Okey, tapi untuk tahun pertama selalunya kita akan memberi bilik empat orang sebilik. Okey, ini memang tradisi UMT bila tahun pertama semua orang akan duduk di bilik empat orang. Tapi untuk tahun kedua, tahun ketiga anda boleh memilihlah sama ada untuk duduk bilik berdua ataupun bilik bertiga. Namun begitu, sepanjang saya berada di Kolej Kediaman, kebanyakannya pada mulanya masuk bilik empat orang macam rasa, eh kenapa empat orang kan satu bilik? Tapi bila tahun kedua, tahun ketiga, memang ada yang memohon nak duduk di bilik empat orang pula. Tak nak duduk bilik dua orang, tak nak duduk bilik tiga orang. Sebab dia rasa mungkin dari segi kewangan, satu. Yang kedua, tidak semua orang suka duduk bersendirian. Dia lebih suka duduk ramai-ramai, boleh bercerita, boleh makan ramen tengah malam, boleh tengok cerita Korea sama-sama. Pada yang minat Korea lah. Macam saya. Okay. So, itulah. Jadi pilihannya akan berada di tangan anda lah. Sekiranya anda dapat asrama lah pada tahun kedua dan tahun ketiga. Okey, tadi kita bincang pasal kita share tentang program sains komputer kan. So Dr. Baaya sebenarnya adalah salah seorang pensyarah elektronik dan instrumentasi, dan adik-adik sebenarnya juga berpeluang untuk menyambung pengajian ke peringkat sarjana muda dalam bidang elektronik dan instrumentasi. Okey, selain daripada adik-adik boleh pilih sains komputer, adik-adik juga boleh pilih kursus ataupun program AD ataupun kita kenali sebagai elektronik dan instrumentasi. Dan kalau adik-adik datang, okey, datang ke FTKKI ni, so adik-adik akan insya-Allah lah akan jumpa saya, Dr. Ili dan juga Dr. Ju, pensyarah sains komputer, dan juga Dr. Baaya, pensyarah elektronik dan instrumentasi. Okey. Dr. Baaya juga alumni kita kan? Daripada sarjana muda lagi kan sampai ke PhD, betul Dr. Baaya? Ya, saya merupakan alumni Universiti Malaysia Terengganu dari tahun 2006 sehingga sekarang lah. Saya dan untuk pengetahuan saya bukan orang Terengganu lah. Saya orang Alustar Kedah, tapi mungkin telah jatuh cinta di Terengganu. Environment ya, bukan orangnya lagi. So environment yang membuat saya, environment untuk belajar di UMT membuatkan saya berasa ingin kekal berada di UMT. Ya, yeah, betul tu Dr. Baaya. Saya pun ada sebelum ni bekas-bekas pelajar saya bagi tahu, dia kata bila sampai di UMT dia rasa this is the place yang memang betul untuk belajar, dekat dengan pantai, bila stres-stres, assignment, exam semua boleh pergi kat pantai kejap, okey tengok laut, tenang, balik semula, okey. So memang UMT ni dia kata satu universiti yang tempat dia memang untuk belajar, tak banyak gangguan. Sebab kita tak ada banyak sangat shopping-shopping mall yang boleh mengganggu lah, okay, untuk menarik pergi ke sana. Okay,
Adik-adik ada apa-apa nak tanya ataupun di luar persoalan berkaitan program ke, rasa nak tahu lebih detail mengenai Terengganu ataupun bagaimana nak memastikan pilihan UPU kita adalah pilihan yang tepat. Pun adik-adik kena tahu contohnya kalau adik-adik adalah diploma sains komputer, diploma teknologi maklumat. Okey. Kemudian adik-adik nak melanjutkan pengajian di UA, Universiti Awam. Adik-adik pun perlu tahu teknik untuk memilih. Okey, teknik untuk memilih yang mana patut menjadi pilihan utama dan sebagainya. Kena aware lah, kena aware. Kalau saya boleh tambah sedikit, peluang pelajar politeknik ataupun graduan politeknik sebelum ni lah, okay, mengikut pengalaman sebelum ni, untuk melanjutkan pengajian sarjana muda sains komputer di FTKKI adalah sangat besar. Okay, kerana kalau kita tengok dari segi result, okay, dari segi result, pelajar politeknik ni dia lebih cemerlang. Okay, lebih cemerlang. Kerana kita tahu kurikulum ataupun silibus di politeknik, mereka menekankan asas teori dan juga praktikal. So macam saya sendiri, saya adalah pelajar politeknik sebelum ni. So kita nampak penerapan ataupun combination antara teori dan juga praktikal itu adalah seimbang. Okay. Dan membantu kita untuk memohon peluang untuk menyambung pengajian ke peringkat UA. Dan adik-adik mesti tertanya-tanya, kalau dah sambung degree ni boleh tak transfer kredit? Adik tak pernah terfikir boleh tak transfer kredit? Okey. Adik-adik berpeluang untuk transfer kredit, okay, untuk transfer kredit, tapi kita kena check lah. Kita kena check sama ada subjek tersebut dari segi silibus dan juga jam kredit itu adalah setara ataupun tidak. Tapi yang pastinya adik-adik boleh memohon lah. Dan macam pengalaman saya sebelum ni sendiri, saya memohon untuk pengecualian kredit kerana kita adalah daripada bidang yang sama. Kalau kebiasaannya kalau kita sambung daripada bidang yang sama, tiada masalah untuk membuat pengecualian. Dan kami di peringkat pengurusan akan cuba bantu. Okey, akan cuba bantu pelajar untuk membuat pengecualian kredit, okey, bagi subjek-subjek tertentulah. Okey. Ada soalan lagi tak adik-adik? Tak ada soalan dah? Ngantuk dah agaknya ni. Tak ada puan, tak ada soalan. Tak ada? Okey. So, kalau tak ada lagi soalan daripada adik-adik, mungkin boleh kita ambil gambar tak? Ah, betul. Ambil gambar. Mana boleh yang gambar. Boleh on video sekejap on tak? On video boleh on tak? On video sekejap boleh? Adik-adik boleh on video tak? Okay, untuk kita ambil gambar kenangan. Sekejap je.
Okay, kita minta adik-adik untuk on video sekejap. Ada dia on video, aku left. Aku leave, aku leave. Camera problem. Okay, siapa yang available boleh on video tak sekejap? Kita nak mandi lagi ni. Tak mandi lagi eh. Tak apa, tak mandi. Handsome, cantik ha. Semua. Ni Amma Nina ke? Oh, ya pun saya. Okay. Amma Nina ada berminat tak nak join? Nak join UMT? InsyaAllah kalau ada rezeki pun. Rasa-rasa kalau antara tiga program sains komputer tu yang mana Amma Nina rasa macam terjentik di hati? Ha, yang mana? Yang mana rasa macam berkenan je di hati tu? Setelah soalan tu. Takutnya kalau yang berkait dengan apa yang saya belajar sekarang masih berminat tu dalam bidang perisian lagi lah pun. Perceraian perisian. Betul-betul. Saya doakan Amma Nina dapatlah. Okay. Apply dulu, cuba apply dan insyaAllah kita doakan Amma Nina dapat peluang untuk menyambung pengajian dalam bidang kejuruteraan perisian lah. Okay. So tak ada ke? Yang lain tak ada, tak ada, tak boleh on video semua ke? Ya, tak boleh apalah. Ambil dah kot Dato' Ili. Okay, saya dah ambil dah. Okay, saya dah ambil dah. Okay, terima kasih. Saya serahkan kepada Dr. Zuriana. Okay, terima kasih Dr. Ili, Dr. Ba'ya, Dr. Rohani pun ada. Okay, kerana menyertai lah taklimat ini dan saya lagi sekali nak ucapkan terima kasihlah kepada PIC Wan Azah di atas usaha lah untuk menginvite pelajar untuk menyertai taklimat daripada kami Fakulti Kejuruteraan Kelautan dan Informatik UMT. Terima kasih juga kepada adik-adik kerana sudi join kami pada pagi ini. Saya harap maklumat yang diberikan itu bergunalah untuk adik-adik dan sekiranya ada apa-apa pertanyaan lebih lanjut selepas ini boleh hubungi kami lah. Okay, so itu sahaja. Terima kasih lagi sekali kepada semua. Assalamualaikum. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Ili, Dr. Jana, Dr. Baya. Terima kasih. Sama, saya pun terima kasih Puan Azhar. All the best lah untuk adik-adik semua. Saya harap semua dapat sambung belajar di peringkat sarjana muda. Okay. Thank you, Puan. Sama. Saya daripada pihak politeknik, terima kasih. Dan saya minta maaf sebab pada asalnya pelajar yang anggarannya adalah 100 pelajar. Sudah diberitahu oleh pesyarah pada Jabatan Teraji Maklumat. Tapi mungkin pelajar ini semuanya berada di rumah sekarang. Oh. Itu yang tak boleh nak kontrol. Ya, faham. Sebenarnya kita dah maklumkan. Jadi yang banyak ini yang dapat masuk pada kali ini saja. Tak apalah. Dah ada yang ni pun kira dah okey lah. Okey. Kami asyik nak tanya tadi. Kalau pelajar tu menggunakan result semester akhir boleh mohon ke? Kiranya dia tengah LI sekarang. Dr. Ili macam mana? Okey, saya kongsikanlah sedikit. Sebenarnya saya adalah pelajar politeknik sebelum ni kan. Jadi saya masuk ke, kalau ikut kurikulum politeknik sebelum ni, latihan industri tu dia berada di tengah semester zaman saya dulu. Jadi ketika saya semester 5, saya semester 4 tu saya mengambil inisiatif sendiri untuk mengambil result muet. Result muet pula, exam muet. Jadi apabila semester 5,
saya mendapat result semester 5, saya memohon UPU tu untuk melanjutkan pengajian ke peringkat universiti awam. Dan saya sebelum ni saya ada bertanya dengan pihak akademik, boleh cuba memohon dahulu. Okey, tapi zaman saya dulu memang memang boleh. Dan baru-baru ini saya ada bertanya dengan pihak akademik mengatakan cuba mohon dahululah. Dan jika diberi peluang, insyaAllah pelajar akan mendapat tempat lah. Dan setelah mendapat result semester 6, pelajar perlu kepilkan result semester akhir itu. Dan maksudnya kalau masa saya dulu, saya tamat exam tu, saya mohon dengan result semester 5. Lepas tu saya ambil final exam dalam 31 bulan 5 tu saya dah tamat exam untuk semester 6. 2 hari bulan 6 saya dah daftar ke Universiti Malaysia Terengganu. So kalau ikut sebelum ni tak ada masalah. Dan Bapak pun mengatakan yang boleh cuba memohon, tapi kita tak boleh nak bagi 100% jawapan yang mengatakan ianya adalah dibenarkan atau tidaklah. Cuma mungkin kita akan pertimbangkan. Okay. Sebab ikut takwim terkini kan, kita ada takwim COVID sekarang ni kan. Jadi pelajar buat waktu ni kebanyakannya untuk diploma, dia ambil latihan industri di akhir pengajian, maksudnya semester 6. Jadi kalau ikutkan perancangan, biasanya mereka akan tamat latihan industri bagi kali ini dalam bulan 7 ke bulan 8. Jadi saya kira jika pengambilan di Universiti UMT pada September atau Oktober, mungkin itu peluang teruslah kira direct habis LI, terus sambung pengajian. Tapi ya, untuk resultnya ada semester 5 lah buat masa ni. Faham. Kalau saya rasa boleh cuba mohon lah, boleh cuba mohon. Dan jika ada rezeki, insyaAllah lah. Okay, sebab saya pun masuk Universiti Malaysia Terengganu dengan result semester 5 sebelum ni. Tapi once dapat result akhir, kita perlu lampirkan kepada pihak akademik. Okay. Dan dikira kalau tak salah saya, kalau zaman saya tu dikira macam tawaran bersyarat lah. Sekiranya memenuhi dan pelajar tersebut boleh meneruskan. Jadi kita tak buang masa lah. Okey, ada satu pertanyaan. Sesi 1 dan sesi 2 sama informasi atau tidak? Lain. Sesi 2 adalah berkaitan dengan program yang ditawarkan di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan, tapi dalam bidang yang berlainan. Okey. Kalau yang sesi pertama ini, kita berkongsi maklumat berkaitan program sains komputer. Sesi ini ada rakaman ke untuk sesi pagi ini? Ada. Saya ada record. Nanti saya boleh share dengan Puan Azah. Ya. Sebab saya kalau boleh, saya tahu ada pelajar yang tengah menjalani latihan industri, mungkin tak boleh nak masuk. Jadi saya nak kongsi kepada pelajar yang tengah LI sekarang ni. Boleh, nanti saya share. Saya share pada Dr. Ali Puan Azah. Boleh. Nanti Dr. Ali boleh follow up dengan Puan Azah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, Puan Azah, kalau tak ada apa-apa, kita boleh dismiss dulu. Okey, Doktor, terima kasih ya. Okey, sama-sama. Terima kasih lagi sekali. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Assalamualaikum. Terima kasih, Puan.